aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Sulawesi Utara akan melaksanakan proses hukum dan ini merupakan bagian daripada pelaksanaan program atau misi Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu dengan program atau misi Asta Cita di program ke-7 dalam penanganan kasus korupsi atau penegakan hukum. Ada juga judi online, ya, bar, dan kejahatan lainnya. Terkait dengan rekan-rekan semua sudah memberikan data dan dukungan tentunya, ini membuat menambah suatu semangat kepada kami, Polda Sulawesi Utara, untuk melaksanakan program Bapak Presiden. Dan ini adalah program 100 hari. 100 hari yang kami harus laksanakan sebagai bentuk kami dalam melaksanakan perintah dan loyalitas kepada pimpinan negara. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ini adalah merupakan langkah pelaksanaan daripada program Bapak Presiden Asta Cita program ke-7 penegakan hukum diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Terima kasih. Ya.